Halo semua, selamat bergabung. Udah ada lumayan nih ya di di Zoom udah ada berapa orang nih teman-teman. Terima kasih udah bergabung. Kalau mau dibuka videonya silakan nanti biar saya juga bisa lihat dan bisa saya bantu untuk uh, pergerakannya. Hari ini topik kita uh, akan melatih core. Jangan khawatir dulu, kornya nggak nggak seperti yang kita akan di jangan, jangan merasa akan disiksa nggak. <laughs> kita akan membiasakan untuk melatih core. Core itu adalah pusat kekuatan yang ada di sekitar perut. Selamat sore, Bu Melani. Selamat bergabung. <laughs> ya, kalau... Uh, dan, ya, hari ini sore ini kita akan latih core kita dengan cara yang low impact, jadi secara yoga enggak, enggak secara high impact. Jadi kita akan latih pelan-pelan, seperti biasa. Kalau ada yang belum pernah atau baru pertama kali yoga, jangan khawatir, lakukan sebisanya, lakukan semampunya. Yang penting bernafas, tetap bernafas dari hidung ke hidung ya dan buat nafasnya selalu teratur. Apapun yang akan kita lakukan nanti akan selalu saya berikan opsi-opsinya dan lakukan sesuai dengan kemampuan tubuh kita masing-masing. Oke, kita mulai latihan hari ini dengan kita mulai bernafas dulu. Oh iya, sebelumnya kita nanti akan menggunakan dua balok. Kalau yang ada balok di rumah boleh diambil dulu, dipersiapkan baloknya. Buat yang baru bergabung silakan siapkan dulu baloknya. Kita taruh dulu di samping. Nanti kita akan gunakan pada saat latihan sebagai alat bantu. Kalau yang nyaman untuk duduk seperti ini, duduk di atas tubitnya silakan. Kalau yang nggak nyaman juga nggak apa-apa. Duduk disilang, duduk aja yang nyaman dulu dan kita akan centering dan pusatkan dan persiapkan Tubuh kita dan nafas kita untuk berlatih hari ini. Letakkan kedua tangannya di atas. Pahanya, panjangkan tubuhnya ke atas dan turunkan bahunya berat ke lantai. Kita akan mulai beberapa nafas dari hidung, tarik panjang nafasnya, panjangkan tubuhnya ke atas. Kemudian, buang nafasnya, jatuhkan, rasakan tubuhnya semakin dekat ke lantai, inhale, tarik lagi tubuhnya ke atas, tutup mulutnya, panjangkan badannya ke atas, exhale, masukkan perutnya mulai mengencangkan otot-otot di bagian perut dan memasukkan juga rasakan tulang ekor juga bisa di-squeeze ketemu dengan otot perut di tengah. Inhale, buat nafasnya lebih teratur. Dan biasakan untuk selalu bernafas dengan teratur seperti ini. Coba kita lupakan sejenak dulu aktivitas dan kesibukan kita di luar dan pusatkan seluruh perhatian hanya kepada tubuh dan nafas. Kalau ada yang ikut kelas saya minggu lalu tentang ahimsa, yoga tidak menyakiti atau menimbulkan kekerasan. Ahimsa artinya tidak tidak ada kekerasan kepada tubuh. Jadi kita perlakukan tubuh kita dan cintai tubuh kita tanpa harus memaksakan dan menyakiti tubuh kita sendiri. Perlahan-lahan buka matanya, kita mulai dengan latihan pernafasan. Pernafasan kepala untuk memulai mengaktifasi core, yaitu kekuatan di sekitar perut. Di pusat kekuatan kita, jadi pusat kekuatan kita ada di sekitar core ini, sekeliling perut sampai tulang ekor. Jadi, kalau core-nya kuat, seharusnya kita bisa melakukan aktivitas kita dengan lebih aman. Ya, kita akan membantu karena kalau core-nya kuat, bisa menopang. Tubuh kita membuat kita bisa berjalan dengan dan berdiri dan melakukan segala aktivitas dengan lebih aman dan lebih rendah resikonya. Kita lakukan pernafasan kapal eh uh, fokuskan uh, pada exhale aja pada buang nafas. Jadi biarkan inhale nya terjadi dengan sendirinya. Jangan lakukan uh, sambil perutnya di Masukkan ke dalam, ya. Di squeeze, dihembuskan. Jadi, tarik nafas yang panjang, kemudian hembuskan dari hidung, ya. Kita mulai dulu, tarik nafas yang panjang. Lalu, buang seluruhnya. Lalu, ambil nafasnya setengah, isi paru-parunya setengah. Lalu, kita mulai nafas kepala batinya sekitar 30 kali. Saksakan otot perutnya masuk, kayak dipompa ke dalam. Teruskan: 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1. Hembuskan buang seluruhnya, kosongkan paru-parunya. Hold sejenak, tahan. Kemudian tarik lagi nafasnya yang panjang. Kemudian buang nafasnya. Kita lakukan satu ronde lagi. Nafas kepala batinya. Terasa perutnya mulai hangat. Mulai ada warming up di sekitar perutnya. Ambil nafas setengah. Isi paru-parunya setengah. Lalu mulai lagi. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Excel keluarkan seluruhnya. Kemudian sekarang kita menghadap ke sisi matras yang memanjang, buka lututnya agak lebar, duduk di atas tumitnya, kita mulai dengan child pose. Duduk dulu di atas tumitnya, lalu jalankan tangannya panjang ke depan. Panjangkan tubuhnya sisi kiri dan kanan. Lalu bawa sepanjang mungkin ke depan, luruskan punggungnya, stretching dulu punggungnya, stretching sisi kiri dan kanan tubuhnya. Kalau memungkinkan untuk meletakkan kepalanya di lantai, keningnya silakan. Kalau belum nyampe, nggak apa-apa ditaruh balok di depannya. Baloknya bisa buat alat bantu, taruh keningnya di atas balok atau langsung di lantai. Mana saja yang nyaman. Dan atur nafasnya di sini. Ketahuilah bahwa kita bisa melakukan child pose ini kapan saja kita butuh istirahat di tengah-tengah latihan. Jadi jika butuh istirahat, lakukan aja child pada latihan yoga. Nafas rasakan, nafasnya teratur dan kita tetap siapkan nafasnya dan tubuhnya untuk latihan berikut: satu nafas lagi, angkat kepalanya, dan mundurkan tangannya sekarang letakkan tubuhnya di posisi table top, lapak tangannya dibuka lebar, tepat di bawah bahu, lututnya juga dibuka selebar pinggul, tepat di bawah pinggul, kakinya mulai dari poin dulu, ini adalah poin, kalau ini jari kaki mengarah ke lantai flex Ingat, siku tangan jangan dikunci menghadap ke depan, tetapi putar sedikit ke dalam dari lengan bagian atas. Dan tekan seluruh lapak tangannya ke lantai, jangan ada rongga. Jangan sampai tumpuannya terlalu berat di pergelangan tangan. Ratakan seluruh berat badannya, lalu kita lakukan cat and cow tiga kali, tarik bahunya ke belakang, Inhale, lengkungkan punggungnya ke bawah. Exhale, masukkan perutnya, dorong punggungnya ke atas, lengkungkan yang tinggi, dorong lantainya jauh. Inhale, tarik bahunya ke belakang, stretch tubuh bagian depan. Exhale, lengkungkan buat lapangan luas di punggungnya. Inhale, tarik bahunya ke belakang, exhale, jari-jari kaki arahkan ke lantai, dorong punggungnya ke atas. Stay di sini, kencangkan masukan perutnya, lalu coba untuk mengangkat lututnya sedikit dari lantai, kalau bisa. Sekitar 3 cm, 2-3 cm dari lantai. 3 nafas, 3, 2, mulai ngencengin ya, Core nya satu letakkan lagi lututnya di lantai poin lagi kakinya inhale tarik lagi bahunya ke belakang stretch tubuh bagian depan exhale dorong punggungnya ke ke atas kakinya jari kaki ke lantai inhale arch your back exhale round lengkungkan punggungnya jari kaki ke lantai. Inhale, kakinya point. Exhale, jari kaki ke lantai. Tahan di sini. Kalau bisa, angkat lagi lututnya. 3 cm dari lantai. Aktifkan perutnya. Lakukan apa yang tubuh kita bisa. Aktifkan otot-ototnya. Squeeze. Bokongnya juga. Kencengin. Taruh lagi di lantai. Ha. Udah mulai anget ya. Poin lagi kakinya. Tarik bahunya lagi ke belakang. Exhale. Kak, jari kaki ke lantai. Lengkungkan punggungnya. Inhale. Tarik bahunya ke belakang. Poin kakinya. Exhale. Flex kakinya. Inhale. Exhale. Lengkungkan punggungnya. Angkat lagi lututnya dari lantai. Tiga nafas dua, satu, taruh lagi lututnya di lantai, kemudian duduk dulu sebentar, rilekskan dulu pergelangan tangannya. Kemudian kembali ke posisi top tabletop, tabletop netral, Panjangkan kaki kanan ke belakang. Kaki kiri boleh ke lantai apa boleh tetap poin. Angkat kaki kanannya sejajar dengan lantai. Usahakan pinggulnya jangan ngebuka, tetapi tetap tutup. Pinggulnya tutup ke arah bawah. Dan pakai otot-otot di sini untuk nahan kakinya, untuk mengangkat kakinya. Lalu panjangkan tangan kiri ke depan. Inhale. Exhale, pertemukan lutut dengan siku, lengkungkan punggungnya, masukkan perutnya. Inhale, exhale, ketemu lutut dan siku. Inhale, exhale, squeeze. Inhale, exhale empat. Inhale panjang, exhale lengkung. Inhale, exhale tahan di tengah. Tiga dua, satu, lalu panjangkan lagi tangan kiri ke depan, tiga, aktifkan kornya, perutnya mulai pelan-pelan ngebuka, lalu tangan kiri saja ditaruh di lantai, kuatkan lagi kakinya, pelan-pelan angkat, lutut kiri dari lantai, dorong ke atas kakinya, kaki kanan masih di atas. Three leg dog. Poin dan flex kaki kanan yang di atas. Lalu dari sini inhale. Exhale, tekuk lutut kanannya. Cium bawah ke depan. Kalau bisa deketin ke keningnya. Inhale, dorong ke atas. Exhale, lengkungkan punggungnya. Inhale, dorong ke atas. Exhale. Bahu di atas pergelangan tangan. Inhale, dorong ke atas. Exhale, bawa lutut ke depan. Inhale, bawa ke atas. Exhale, bawa lututnya ke depan. Tiga. Dua, tahan di sini. Satu. Dorong lagi ke atas. Inhale. Excel, turunkan kaki kanan, ketemu dengan kaki kiri, ketemu di downward facing dog. Nafas dulu di downward facing dog. Kalau yang butuh istirahat, nafasnya boleh di downward facing dog, atau juga bisa di child pose. Dari sini, inhale, bawa bahunya ke depan. Bahunya tepat di atas pergelangan tangan, kencengin perutnya masuk, bokongnya juga di squeeze plank. Nafas di plank, tiga, dua, satu. Taruh lagi lututnya di lantai, kembali ke tabletop. Inhale kembali cow sapi posisi sapi exhale masukin perutnya lengkungkan seperti kucing inhale lengkungkan punggungnya ke bawah exhale jari kaki ke lantai dorong lantainya sekali lagi inhale exhale arch round your back Kencengin lagi perutnya, angkat lagi lututnya. 3 cm dari lantai. Mungkin udah coba berkali-kali. Kali ini akan lebih ringan atau lebih mudah. 3, 2, 1. Taruh lagi kedua lututnya di lantai. Sekarang panjangkan kaki kiri ke belakang. Luruskan kaki kirinya. Pinggulnya tetap masuk, menghadap ke bawah. Lalu panjangkan tangan kanannya sekarang ke depan. Inhale. Exhale, siku dan lutut ketemu di tengah. Lengkungkan punggungnya. Inhale, panjangkan. Exhale. Inhale, panjangkan. Exhale, ketemu di tengah. Inhale. Exhale. Inhale, exhale. Satu lagi, inhale, panjangkan. Exhale, siku dan lutut ketemu di tengah, squeeze. Lengkungkan punggungnya, masukkan, tiga, dua, satu. Luruskan tangannya dan kakinya, panjangkan ke depan. Taruh tangan kanannya di lantai. Kencengin perutnya, kencengin kornya. Angkat lutut kanan dari lantai, dorong ke belakang ke atas pinggulnya, luruskan punggungnya, poin, dan flex kaki kiri yang di atas. Boleh putar-putar pergelangan kakinya dulu. Dari sini, inhale, exhale, tekuk lutut kiri bawa ke keningnya seberdekat mungkin aja kalau nggak nyampe ke kening juga nggak apa-apa inhale dorong ke atas exhale bawa bahu ke depan di atas pergelangan tangan inhale dorong ke atas kakinya exhale bawa lagi ke depan inhale lurus kakinya exhale tekuk cium atau ke keningnya inhale Exhale, tahan di sini tiga, lengkungkan punggung yang tinggi dua, satu dorong lagi ke atas, inhale, exhale, turunkan kakinya, ketemu dengan kaki kanan kembali ke downward facing dog, nafas dua. Satu. Inhale, bawa bahunya ke depan, ke atas lapak tangannya. Kakinya boleh dirapatkan, jinjit di belakang. Masukkan perutnya, masukkan tulang ekornya. Dorong bahunya yang tinggi, pinggul yang enggak naik. Plank, nafas di plank. Kemudian, kalau mau tetap, kalau nggak kuat boleh pakai lutut. Kalau kuat boleh dijatuhkan kedua telapak kaki, kakinya ke bagian luar kaki kiri. Tangannya nggak ikut ngangkat. Tiga, dua, satu, bawa lagi ke tengah. Nafas, lalu jatuhkan ke sisi kaki kanan, kakinya flex. Nafas, tiga, dua satu bawa kembali ke tengah exhale downward facing dog dari downward facing dog turunkan lututnya lagi kalau capek boleh child pose dulu atau boleh duduk sekarang kita akan ganti ke posisi duduk telepon dikarin toh okay. duduk dengan kaki ditekuk dulu kira-kira segini segitiganya nggak usah terlalu dekat tangannya ditaruh di depan tulang keringnya badannya panjang buka bahunya agak sedikit arch ingat tapi kakinya jangan ikut ngebuka tetap Paralel, kakinya dibuka selebar pinggul paralel. Inhale, buka bahunya, tarik nafasnya. Exhale, lengkungkan, masukkan lagi perutnya. Seperti tadi uh, Cat and Cow waktu di table top, tapi sekarang sambil duduk. Inhale, buka lagi bahunya, condongkan badannya agak sedikit ke depan. Exhale, lengkungkan punggungnya, tarik jauh ke belakang. Tiga kali Inhale. Excel masukkan. Dari sini luruskan kedua kakinya. Tekuk kaki yang kanan, kaki yang kiri flex. Jari-jari kakinya arahkan masuk ke dalam. Ya. Lalu pegang kaki kanannya, peluk kaki kanannya. Ingat punggungnya jangan jatuh ke belakang, tapi tetap tegak panjang ke atas, pindahkan kaki kanannya ke luar paha kiri. Pindahkan ke luar paha kiri, bawa tangan kanannya ke belakang punggung. Ujung jarinya dorong badannya tinggi ke atas, supaya badannya jangan cenderung condong ke belakang, tetapi dorong ke atas. Inhale, bawa tangan kiri ke atas. Excel, siku kirinya taruh di luar paha kanan dan bantu badannya untuk. Mutar ke kanan, twisting, inhale, exhale, inhale, lebih panjang lagi, exhale, bawa lagi badannya ke depan, pegang lagi kaki kanannya, pindahin lagi ke dalam kaki kiri, dari sini angkat. Lalu kaki kanannya lebih dekat Lalu badannya udah boleh dilengkungkan Sedikit demi sedikit Turunkan badannya Kayak satu ruas demi satu ruas Ingat kaki kiri jangan sampai naik Dan jangan sampai ngeguling ke belakang Dengan penuh kesadaran Turuninnya badannya pelan-pelan Sampai ke lantai Kalau udah sampai di lantai, poin kaki kirinya agak diangkat sedikit. Ya. Tetap dipeluk ke arah dada kaki kanannya. Lalu angkat kepalanya, angkat bahunya kalau bisa. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Tetap di lantai kalau enggak kuat. Kencengin core. Kalau yang bisa Ini pinggangnya jangan sampai ngangkat, tetap tekan ke lantai pinggangnya pindahkan kepalanya ke belakang kepala, pindahkan tangannya ke belakang kepala, atau boleh tetap di peluk. Lalu pindahkan kakinya gantian satu kiri kanan kiri kanan. Kalau yang bisa di belakang kepala, bicycle twisting. Siku kanan ke lutut kiri, siku kiri ke lutut kanan, 8 kali lagi, 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Peluk lutut kiri, kaki kiri. Lalu pelan-pelan bangun tanpa menggunakan ayunan apa mau atau momentum sampai kembali ke duduk. Ayo disadari gerakannya jangan sampai ngayun sampai kepalanya ngayun ke depan ke belakang ya Ganti sekarang kaki kirinya pindahin ke luar paha kanan Tangan kirinya pindahin ke belakang pinggul dorong yang panjang badannya inhale bawa tangan kanan ke atas exhale siku kanan di luar paha kiri putar badannya ke arah kiri Inhale, exhale, inhale, exhale, kembali ke depan, pegang lagi kaki kirinya, kembalikan ke dalam lutut kanan, ke dalam kaki kanan, lalu pelan-pelan lagi turunkan badannya, satu ruas demi satu ruas, tulang belakang dengan disadari sepelan mungkin sampai punggungnya lagi nempel di lantai ingat jangan ada jarak di sini ya di bawah pinggang jangan sampai arch jangan sampai ada kolong jangan sampai ada terowongan tetapi tekan seluruh pinggangnya punggungnya ke lantai dari sini kakinya poin kaki yang lurus diangkat sedikit dari lantai kalau bisa angkat bahunya dan kepalanya dari lantai kalau yang kuat silakan ke, tangannya di belakang kepala dan silang tujuh enam lima empat tiga dua satu delapan lagi kalau nggak kuat boleh pakai tangan enam lima empat tiga dua, satu. Pegang kaki kanan, kaki kiri. Lalu ayun pelan-pelan ke depan. Jangan sampai nyentuh lantai kakinya. Kalau nyentuh juga nggak apa-apa. Roll ke belakang lagi pelan-pelan. Jangan sampai kepalanya nyentuh lantai. Exhale, ayun lagi ke depan. Inhale. Guling sedikit lagi ke belakang. Sekali lagi excel bawa lagi ke depan. Kakinya boleh diturunkan, ujung jari kaki boleh di lantai. Opsi pertama, opsi kedua boleh diluruskan, kakinya boleh diangkat, pegang tangannya di belakang. Pahanya. Opsi ketiga boleh lurus kakinya. Sesuaikan dengan kemampuan. Yang penting bahunya tetap ngebuka. Jangan nutup yang ada di posisi ini, silakan kencengin perutnya, rasakan perut bagian bawah kencang, bokongnya juga kencang, tulang ekornya kencang seperti naan pipis. Lalu lepaskan, coba tangan kanannya, telapak tangan yang menghadap ke atas, inhale, exhale, ganti, lepaskan tangan kirinya, menghadap ke atas, exhale, ganti. Lepaskan coba kedua tangannya, telapak tangannya menghadap ke atas. Exhale, kembalikan atau boleh luruskan kakinya. Tiga, dua, satu. Turunkan kakinya lagi ke lantai. Tekuk lagi, buka lagi bahunya, nafas inhale. Exhale, tarik masuk ke belakang. Inhale, buka. Exhale, tarik masuk. Inhale, buka. Exhale, tarik masuk. Sekarang kita ambil baloknya. Satu balok dijepit di antara dua paha. Jepit sekuat tenaga ya. Jadi ini untuk ngencengin pahanya pahanya tetap kenceng dan jepit baloknya di tengah kakinya tetap paralel. Tangan yang satunya pegang baloknya. Buka bahunya tetap menghadap ke atas. Punggungnya tetap lurus, jangan melengkung. Tetap buka. Lalu kencengin perutnya. Bawa baloknya ke arah kanan, sentuh aja lantainya sedikit. Lalu pindahin ke kiri. Nafas. Atur nafasnya, inhale, exhale, inhale, exhale, 6, 5, jepit baloknya, 3, 2, 1. Bawa ke tengah baloknya, kemudian opsinya tetap kakinya posisi ini atau kakinya boleh diangkat. Lakukan lagi 8 kali. 8 7 6 5 4 3 sentuh baloknya ke lantai. 1 Kembali ke tengah, turunkan lagi kakinya lapa kaki yang menekan ke lantai. Satu kali lagi. Baloknya. Kakinya boleh tetap di lantai. Lakukan lagi. Atau boleh dinaikkan. Seperti tadi. Tiga. Atau boleh diluruskan. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Turunkan kakinya. Excel. Lalu taruh dulu baloknya. Lepaskan satu persatu. Kembali kakinya paralel. Buka lagi bahunya. Inhale. Exhale. Tarik ke belakang. Inhale. Tarik bahunya. Buka. Exhale. Masukkan dan tarik ke belakang. Inhale buka Excel tarik masuk. Sekarang luruskan kakinya. Kakinya flex. Jari kakinya masuk arah ke dalam. Punggungnya juga lurus, jangan sampai melengkung. Jangan sampai bungkuk. Panjangkan badannya inhale. Bawa kedua tangannya ke atas. Lurus badannya kencang. Exhale, bawa tangannya ke samping tubuh. Lalu perlahan-lahan lengkungkan punggungnya. Masukkan perutnya. Turunkan lagi badannya sedikit demi sedikit. Satu ruas demi satu ruas tanpa mengangkat kakinya. Tumit kakinya tetap menempel. Kuatkan kornya, turunkan badannya dengan kekuatan -nya. Bawa tangannya ke atas kepala, bawa tangannya ke samping tubuh lagi. Exhale, bangun lagi pelan-pelan tekan kakinya ke lantai, tekan punggungnya, punggung belakangnya ke lantai. Bangun lagi, inhale bawa tangannya ke atas, exhale. Taruh lagi di samping tubuh, turunkan lagi pelan-pelan, lengkungkan badannya, turunkan sedikit demi sedikit. Inhale bawah tangannya ke belakang kepala, exhale taruh di samping tubuh, bangun lagi pelan-pelan, pakai kekuatan di perutnya, tekan perutnya ke lantai, pinggangnya, punggungnya ke lantai. Inhale sekali lagi. Panjangkan badannya ke atas, Excel turunkan lagi pelan-pelan sedikit demi sedikit. Ayo, kakinya jangan sampai ngangkat, kakinya tetap flex. Kemudian taruh di lantai, bawa tangannya ke samping tubuh, lalu bawa kakinya ke atas tekuk kedua kakinya dulu. Tekuk aja kedua kakinya. Tangannya masih mengarah ke telapak tangan mengarah ke bawah di samping tubuh. Kepala boleh ditaruh. Kalau kuat, bahunya boleh diangkat dari lantai. Ingat pinggangnya, punggungnya tetap nempel di lantai. Jangan sampai ada gua di bawahnya. Lalu sekarang luruskan kaki kanan dulu ke atas. Point. Flex poin kaki kanannya, flex poin, flex kalau nggak kuat kepalanya boleh ditaruh. Lalu turunkan, flex kaki kanannya, exhale poin, inhale turunkan, flex, exhale poin, inhale flex, exhale poin, sekali lagi inhale flex, exhale poin. Lalu bangun pelan-pelan, pakai kekuatan kornya, jangan pakai momentum. Biarkan kakinya tetap di atas, seperti ini. Atau boleh angkat kedua kakinya juga ke atas. Tiga, dua, satu. Taruh kakinya di lantai. Inhale, buka bahunya. Exhale, tarik masuk. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Kembali turunkan sekarang badannya pelan-pelan. Inhale tarik dulu ke atas. Exhale turunkan lagi badannya pelan-pelan sepelan mungkin. Kedua kaki ya kembali tekuk. Kita mau lakukan sisi satunya lagi. Kakinya masih paralel. Inhale, tarik dulu tangannya ke atas. Tekan punggungnya, pinggangnya ke lantai. Exhale, bawa tangannya ke samping tubuh. Lalu angkat, luruskan kaki kirinya ke atas kepalanya boleh tetap di lantai atau boleh angkat bahunya dari lantai. Inhale, point, flex. Kakinya point, flex. Point, flex. Inhale, turunkan kaki kirinya. Exhale, point. Inhale, turunkan flex. Exhale, point. Inhale, exhale, Inhale flex. Exhale point. Dari sini bangun badannya pelan-pelan. Kakinya tetap di atas. Atau boleh ditaruh. Atau boleh naik dua-duanya. Tiga. Dua. Satu. Taruh lagi kakinya di lantai. Tarik bahunya. Exhale, masukkan. Inhale buka. Excel tarik masuk. Inhale buka. Excel tarik masuk. Inhale luruskan lagi tangannya ke atas, tarik badannya ke atas. Excel turunkan lagi pelan-pelan tubuhnya ke lantai. Bawa tangannya ke atas kepala. Lalu taruh di samping tubuh aja tangannya. Kakinya agak dimundurkan sedikit. Tekuk kakinya. Coba angkat dulu punggungnya. Ada jarak, ada jarak di sini. Inhale. Exhale. Tekan. Pinggangnya seluruhnya nempel seperti bikin cap punggung di lantai. Inhale. Lengkungkan lagi bikin terowongannya. Exhale. Tekan lagi pinggangnya ke lantai. Inhale. Exhale. Tetap tekan ke lantai. Lalu buka tangannya ke samping kiri dan kanan. Luruskan kedua kakinya ke atas. Tetap tekan pinggangnya ke lantai ya. Ini karena saya sebelah kirinya tembok. Tekan kuat lapak tangannya ke lantai. Dan bahunya juga tekan kuat ke lantai, inhale di tengah, exhale, ini kaki boleh ditekuk sedikit, boleh coba turunkan sedikit aja ke sisi kanan, tekan bahunya tetap nempel di lantai, inhale, bawa lagi ke tengah, exhale turunkan ke sisi kiri, inhale, bawa lagi ke tengah, exhale turunkan kakinya ke sisi kanan nggak usah rendah-rendah sebisanya aja tekan bahunya tetap nempel ke lantai inhale ke bawah ke tengah exhale kalau yang nggak kuat boleh ditekuk juga kakinya inhale bawah ke tengah exhale turunkan ke kanan inhale bawah ke tengah exhale turunkan ke kiri inhale bawah ke tengah tekan bahunya ke lantai turunkan ke kanan seperti bandul, inhale ke tengah, exhale, turunkan ke kiri. Inhale, bawa lagi ke tengah. Pindahkan tangannya ke samping tubuh. Lapak tangannya menghadap ke lantai dan tekan lagi bahunya ke lantai. Kakinya diluruskan ke atas. Inhale, bawa kedua tangannya ke atas. Ingat punggungnya bawah pinggangnya tetap nempel di lantai. Exhale coba angkat bahunya seperti mocium lututnya. Inhale bawa lagi ke atas. Exhale tekan pinggangnya ke lantai masukkan perutnya angkat bahunya dari lantai sekali lagi inhale exhale. Bawa lagi tangannya ke depan. Kemudian inhale, bawa lagi tangannya ke atas, bawa ke samping tubuh. Sedikit latihan lagi. Coba kakinya disilangkan, tetap kencang. Ingat perut tetap nekan ke lantai. Kakinya disilang, kiri dan kanan. Tekan punggungnya ke lantai. Jujur. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kakinya kalau bisa lurus, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Kalau mau di, kalau mau lebih, eh uh, mau lebih boleh diturunkan sedikit kakinya, mungkin 30 derajat, dimiringkan condongnya semampunya aja ya. Atau mau 45 derajat, 7, 6, 5, Empat, tiga, dua, satu, bawa lagi ke atas, luruskan kakinya, bawa lagi tangannya di belakang paha, tekuk kakinya, ayun lagi pelan-pelan dengan penuh kesadaran tanpa adanya momentum, tanpa ada ayunan, tetapi bangunnya pelan-pelan dengan menyadari kekuatan di otot perut yang membangunkan tubuh kita. Kepalanya juga nggak usah nyentuh lagi ke lantai. Di ayunan yang ketiga, kembali ke boat pose, buka lagi bahunya. Tahan di sini atau lepaskan tangannya. Nafas, dua, satu. Turunkan kakinya ke lantai kembali duduk. Kita kembali ke tabletop. Sedikit lagi. Semuanya udah seger. Udah udah anget pastinya ya. Telapak tangan kembali di bawah bahu, lutut kembali di bawah pinggul. Kembali cat and cow tiga kali. Exhale, kaki ke lantai. Inhale, tarik bahu ke belakang. Exhale, lengkungkan punggungnya, jari kaki ke lantai. Inhale, tarik ke belakang. Berasa ya perut bagian depannya karena barusan sudah dilatih. Exhale, masukkan perutnya ke dalam. Kemudian angkat lututnya 3 cm dari lantai. 3, 2, satu, dorong pinggulnya ke belakang, luruskan, downward facing dog. Lalu rapatkan kakinya di tengah. Dua nafas. Inhale, angkat kaki kanan, luruskan ke atas, tetap tutup pinggulnya. Exhale, bawa lutut kanan ke siku kanan. Inhale dorong ke atas. Exhale, lutut kanan siku kanan. Inhale dorong ke atas. Exhale, lurus punggungnya. Inhale dorong ke atas. Exhale, bahu bawa ke depan. Inhale dorong ke atas. Sekarang silang lutut kanan siku kiri. Inhale dorong ke atas lutut kanan siku kiri inhale dorong ke atas lutut kanan siku kiri sekali lagi inhale dorong ke atas inhale lutut kanan siku kiri inhale dorong ke belakang exhale sekarang cium lututnya atau dekatkan lututnya ke keningnya tiga dua satu taruh lutut kanannya di lantai luruskan lagi kaki kirinya melayang sejajar dengan lantai ya posisinya jadi gini lalu dari sini tekuk lutut kirinya 90 derajat ke atas kakinya flex Turunkan dulu sejajar dengan lutut kanan. Kemudian buka ke samping. Boleh di sini aja atau boleh luruskan kakinya kayak menendang mendang orang di sebelah. Nendang orang di sebelah kiri. Tiga. Dua. Satu. Tekuk lagi. Kembalikan ke lantai. Lalu cat ankle lagi tiga kali. Inhale buka bahunya. Exhale kaki ke lantai. Inhale buka bahunya. Arch your back. Exhale round your back. Inhale kakinya point. Exhale round your back. Angkat lututnya terakhir nih tiga tiga senti dari lantai. Tiga nafas. Dua nafas satu nafas dorong pinggulnya ke belakang ke atas dan we're facing dog dapetin kakinya di tengah inhale kaki kiri ke atas exhale siku kiri lutut kiri inhale dorong ke belakang exhale lutut kiri siku kiri inhale dorong ke belakang Exhale, lutut kiri, siku kiri. Inhale, dorong ke belakang. Exhale, lutut kiri, siku kiri. Inhale, dorong ke belakang. Sekarang silang, lutut kiri, siku kanan. Inhale, exhale, silang. Inhale, exhale, silang. Inhale, satu lagi. Exhale, silang. Inhale, dorong ke belakang. Exhale, cium lutut kirinya. Atau dekatkan dengan keningnya. Tiga. Dua. Satu. Taruh lutut kirinya di lantai. Luruskan kaki kanannya. Angkat sejajar dengan lantai. Tetap nutup pinggulnya. Jangan ngebuka. Flex kaki kanannya. Tekuk lutut kanan 90 derajat. Lalu turunkan dulu lewat bawah. Mendekati lutut kiri. Lalu buka ke samping. Boleh tetap ditekuk atau diluruskan. Tendang orang di sebelah kanannya. Tiga. Dua. Satu. Tekuk lagi. Kembali turunkan di lantai. Sekarang lebarkan lututnya. Duduk lagi di tumitnya. Kembali ke child pose. Panjangkan lagi tangannya ke depan, istirahatkan keningnya di lantai atau di balok. Atur lagi nafasnya. Istirahat dulu. Kembalikan lagi nafasnya. angkat sedikit kepalanya, jalankan tangannya ke kanan, ke sisi kanan matras, dan stretch sisi tubuh bagian kirinya. Taruh lagi kepalanya di lantai. Inhale, bawa lagi ke tengah. Jalankan tangannya ke sisi kiri matras panjangkan sisi tubuh kanannya istirahatkan lagi keningnya di lantai inhale bawa lagi ke tengah mundurkan tangannya Lalu luruskan kakinya lagi ke depan. Lakukan sekali lagi, inhale panjangkan badannya ke atas, lalu turunkan perlahan-lahan. Satu ruas demi satu ruas, sampai badannya nyampe di lantai, bawa kedua tangannya ke atas, inhale, exhale peluk kedua lututnya, tarik ke arah dada ayunkan ke kiri dan ke kanan, pijat, lakukan pijatan di punggungnya dan di pinggangnya. Boleh dibuka kakinya. Happy baby. Ambil telapak kakinya dari bagian luar. Sikunya masukin ke dalam dan bantu untuk membuka lebih lebar. Lalu tarik ke arah lantai, kakinya tarik ke arah lantai supaya lebih berasa stretching di hipnya, di pinggulnya. Dari sini lepaskan kakinya satu demi satu, taruh di ujung kiri dan kanan matras jatuhkan kakinya ke sisi kiri dan kanan taruh telapak tangannya juga di samping tubuh telapak tangannya menghadap ke atas pejamkan matanya atau tutup dengan handuk jatuhkan seluruh tubuhnya ke lantai savasana atau relaksasi dan biasakan selalu menutup latihan yoga dengan melakukan savasana dan meriset tubuh kita kembali menyadari nafas biarkan nafasnya mengalir dengan natural dan tetap menyadari. Apa yang mengalir dari energi yang mengalir dari tubuh kita bagian atas, dari belakang kepala, melalui leher ke bahu kiri dan kanan, melalui punggung ke belakang punggung, lalu ke bagian perut. Pusat kekuatan core yang kita latih hari ini, alirkan juga nafasnya ke pinggul sisi kiri dan kanan, lalu mengalir ke paha kiri, kanan, lutut, betis kiri, kanan. Sampai ke telapak kaki dan ujung-ujung jari kaki kiri dan kanan. Tarik kembali nafasnya sampai ke atas kepala. Kemudian lepaskan seluruh kelelahannya. Berikanlah safasana sepanjang yang tubuh kita butuhkan, dan kapanpun tubuh kita membutuhkan, safasana, baik itu bangun tidur, sebelum tidur, maupun saat-saat istirahat. Jika sudah nyaman dan ingin kembali bangun, persiapkanlah tubuh pelan-pelan untuk bangun dengan menggerak-gerakan jari-jari tangan dulu, jari-jari kaki. Boleh menekuk kakinya satu persatu kiri dan kanan. Dan gulingkan dulu tubuhnya berbaring menghadap sisi kanan. Balu perlahan-lahan bangun dengan mendorong tangan kiri ke lantai dan bantu tubuhnya untuk bangun. Kembali ke posisi duduk yang nyaman. Letakkanlah tangan boleh di atas lutut. Boleh dengan mudra, tangan terbuka atau tertutup maupun telapak tangan disatukan di tengah di tengah hati kita. Dan kita syukuri latihan kita hari ini. Kita syukuri atas tubuh yang tetap bisa membawa kita bergerak dan beraktivitas sampai hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Namaste. Terima kasih teman-teman. Ada yang mau bertanya, ada yang mau ditanyakan, ada yang mau di, ada feedbacknya. Boleh dibuka mute-nya nggak apa-apa. Semua boleh ngobrol, ngobrol dulu. Ini yang S40 Om Dede ya betul ya? Eh uh, mau tanya nih. Iya, yeah, Ibu silakan. Eh uh, uh, ini uh, gerakan yoga ini baru pertama untuk orang baru kali pertama kali ikut yoga atau ini sudah medium class atau udah advanced class ya? Gerakan ini bisa dilakukan oleh berbagai level, jadi biasanya saya mengadakan kelas yoga. Bisa diikuti mulai dari level yang belum pernah, dari pertama maupun sampai yang sudah pernah melakukan yoga. Oleh karena itu, saya selalu selalu memberikan opsi-opsinya. Opsi pertama, jika mampunya segini, silakan di sini atau stay di sini aja, nggak usah dipaksakan. Jadi, setiap kali latihan, saya selalu ingatkan, lakukan aja semampunya. Nggak usah dipaksakan, sesuaikan aja dengan kemampuan kita pada saat itu. Jadi, lakukan sebisanya aja. Nggak ada batasan. Hmm. Soalnya waktu ngangkat kaki yang kiri kanan, aduh. Gak apa-apa, itu nggak usah. Jadi saya juga kalau yang pernah ikut kelas saya di sini di Sanggar selalu saya ingetin nggak usah merasa terintimidasi. Kalau yang penting kita sadari aja tubuh kita saat ini. Oh kita sekarang kakinya bisa sampai sini. Mungkin besok kita sadari lagi pada saat mengulang gerakan yang sama ternyata kaki kita udah bisa lebih jauh di sana itu sih yang lebih penting sebetulnya prosesnya dan progresnya yang kita amati dari hari ke hari tentang tubuh kita jadi enggak yang penting bukan hasil posenya sebetulnya sebetulnya oke terima kasih yeah. <laughs> sama sama siapa gitu halo Elisa halo oh, thank you Ajit Iya, yeah, sama-sama. Terima kasih Bu Melani. Terima kasih yang udah hadir juga. Yuri. Eh, uh, S40 ini siapa? Nggak kedengeran mute kayaknya. Gak bisa. Buka dulu di kiri bawahnya. Nah. Yang tulisan unmute. dah Aku. Ya, udah. Om Dede, Dede ya. mana? Iya. Iya, pakai sama-samaran -sama ya, Om ya, S40. ya 40. Iya. Banyakkan, kebanyakan di rumah perut langsung sakit. Nah, iya <tuk> benar. Kebanyakan, kebanyakan makan ya? Enggak sih. <tuk> udah udah lama enggak latihan kok langsung berasa sakit gak apa-apa pelan-pelan aja dulu jangan dipaksain yang penting iya. gerak ini latihan yang hari ini nanti juga bisa diulang kok ada rekamannya dan latihan yang dua minggu lalu dan minggu lalu juga masih ada rekamannya bisa di di Instagram saya ada di YouTube saya ada atau di YouTubenya Sanggar Prat TV juga masih ada rekamannya jadi berat, boleh diulang-ulang sesering berat-beratan ini hari dari minggu lalu iya betul langsung berasa Minggu lalu. Terima kasih sama-sama. Terima kasih. Minggu lalu uh, lebih restoratif, mungkin lebih lebih ini ya. Uh, lebih tenang yang minggu lalu temanya adalah ahimsa. Kalau ada waktu boleh dicoba lagi teman-teman yang belum pernah, yang baru mau nyoba. Mungkin yang minggu lalu ada yang lebih cocok dengan uh, kelas yang minggu lalu tentang ahimsa atau mencintai diri sendiri itu bisa lebih mungkin bisa dikatakan dikata lebih beginner atau lebih uh, intensitasnya lebih rendah. Tapi kita setiap kali latihan lain-lain terus ya. Jadi nggak pernah ada yang mahir. Berubah <laughs> terus. Bagusnya sih nggak boring. Tapi ada kurang bagusnya juga. Jadi kita nggak mahir dalam satu gerakan. Ya tinggal diulang aja dari rekaman yang sudah ada nggak apa-apa dalam seminggu okay. ini kan masih bisa ngulang lagi. Oke, okay, thank you, see you. Iya, sama-sama. Thank you, thank you. Ada yang chatting itu, semua terima kasih. Ada yang masih mau ngobrol? Masih ada waktu, kok. Kalau mau, ada yang masih mau ditanyakan atau mau ngobrol, nggak usah tentang yoga juga. Nggak apa-apa sih, kemarin libur kemana aja, pasti di rumah aja ya. Di rumah aja, belum ada kemana-mana ya. Iya, ini saya belum kenal sama Fransiskus Surya Ariandi. Kenalan dong, dari mana? Halo, halo, udah pernah ikut ya minggu lalu? Belum. Sebelumnya belum pernah, Kak. Pertama kali, oh oke. Okay. Tahu dari mana? Dari ini, dari Romo Rudinya. Oh, yang dari Romo Rudin. Oh, oke. Okay. Tapi udah pernah yoga sebelumnya? Belum. Belum, justru baru coba. Oh iya, jangan kapok ya, dilatih aja lagi yang minggu depan, yang minggu lalu dicoba juga nggak apa-apa. Iya. Yeah. Mungkin lebih cocok. Ada yang lebih cocok dengan style minggu lalu, saya kasih beberapa style juga. Masuk 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 ke WA grupnya aja. Oh iya, oke okay. nanti uh, kasih nomornya ya ke Romo Rudi atau ke saya boleh? Morning, ini uh, latihannya di ini studio di mana ya? Uh, ini di Sanggar Prativi Pasar Baru. Oh, di sebelahnya, di mana itu pasar barunya? Sanggar Prativi, Jalan Pasar Baru Selatan, nomor ya, 23, deket saya deket deket dapat bocoran deket dari deket operator. Dekat mana? Dekat Pasar Baru Metro? Ya, dari Pasar Barunya sih, dari gerbang yang Pasar Baru itu yang depannya ada kalinya. Minggir uh -uh. ke sebelah kanannya masih depan kali itu juga kok sejajaran dengan itu ya oh ini Santung restoran India ya tapi ke sebelah kanan loh huh? kalau Santung oh, kan ke dari gerbang Gandhi. ke kiri ini ke kanan sekolah Gandhi ya 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 dekat Sekarang dulu itu. Oh, biasanya setiap hari Selasa jam setengah tujuh ada kelas di sini cuma selama masa psbb ini kita adakan secara online jam setiap Selasa jam lima sore Hmm. Nanti kalau masa PSBB sudah selesai, silakan bergabung di sini. Mungkin nanti ada aturan-aturan patokan-patokannya karena cukup ramai sih biasanya di sini. Mungkin nanti kita harus menerapkan mode yang baru dengan jarak di dalam kelasnya atau bagaimana. Saya belum nanti aja kita kita sesuaikan dengan kondisinya pada saat itu kalau kalau udah PSPb nya selesai mah macet tuh dari rumah ke ke pasar baru mah bisa satu jam pulangnya dua jam kali. Nah ini juga ke apa keuntungannya dari online ini jadi kita bisa dimanapun jarak tidak memisahkan kita bisa tetap ikut berlatih walaupun jauh ya yang tapi di luar mungkin, kota pun bisa ikut di luar di luar mungkin, daerah ini Morin, uh, ada satu yang meragakan satu lagi yang ngecekin gerakan pesertanya itu benar atau salah oh iya oh. kalau iya, enggak, makanya, <laughs> enggak mungkin. kalau tadi mau dibukakan semua videonya bisa sambil saya liatin si gerakannya tapi kalau kamu masih liatin kan contohnya hilang <laughs> <laughs> Mesti ada dua orang kali kalau. Harus kalau sambil seru. ber, memang harus sambil mendengar sih. Biasanya saya kalau belajar juga dulu pakai video ya saya tetap sambil mendengar aja karena kalau kita sibuk melihat kadang-kadang kita juga pendengaran kita, kesadaran kita untuk mendengar juga cenderung untuk meniru gerakan, tetapi jadi kita tidak mendengarkan otot mana yang seharusnya kita pakai nggak gak apa-apa. Oh. Jadi, kita sambil belajar mendengar juga sambil... sambil. ya, mm -mm. oke, okay, masih sama-sama. Ibu rumahnya daerah mana? Maaf, Ibu siapa? Ibu Fani. Oh, iya, Senayan. Oh, Senayan. Senayan, ya. Lumayan, ya. Iya, lumayan dong. saya biasanya kalau ke Pasar Baru cuma hari Sabtu siang itu belanja belanja di Xiushen sana Mi. <laughs> <laughs> kalau enggak ya, waduh, itu perjalanannya macet. Iya betul. Hmm. Tapi nanti mudah-mudahan jika memang kelas nya sudah dimulai lagi di sini kita juga tetap bisa siarkan secara online sedang kita garap juga sih sedang kita diskusikan juga bagaimana kelas yang nanti kita adakan bisa juga kita tetap siarkan secara online secara live. Mm -mm, supaya sekarang dengan new normal ya. Iya <laughs> betul betul. Yang jauh dari dari dekat yang dekat menjauh. <laughs> Iya, itu dia pengaruh teknologi zaman sekarang. Mm -mm. Oke, okay, saya lift dulu ya. Makasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih semua. Maaf.